Oke, jadi nah sekarang kita main karena kita mau menetralisir dia, jadi kita nggak cuma, tapi kadang-kadang nanti kita harus menjauhin, nggak apa-apa. Jadi nek, kita salah ya. Ini kadang-kadang kan salah akan terjadi. Nah, yang tadi kepake, ini bisa slip kena ini. Jadi slip. Temen nek kena aja. Yang penting kan kontrol walaupun kontrol. Jadi ini slip, nah, slip. Sebenarnya kan udah full. Ini dia tangkis nggak apa-apa. Wow. Hampir kena. Itu, tapi itu akan terjadi ya, bahwa kita mungkin salah mengantisipasi. Tapi nek kita kena, kayak tadi badannya harus ditutupin. Tapi jangan sampai itu stuck ini. Tapi malah mentol di sini. Gak kena. Tapi nggak menghindar. Enggak, ya misalnya telat, aku menjelaskan telat. Tapi nek bisa ya, kita menghindar selalu kayak. Badan kayak kemarin pas besok pas ada karena badannya duluan. Jadi tergantung nek misalnya dia samping aku bergerak ambil tangan juga ya, minta sambil tak jelaskan dasarnya. Kalau lurus bisa slip dengan tangan ini dari itu dari luar dari dalam. So, kaki sambil menghindar aja. Atau kaki terserah masuk. Tapi kayak dasarnya adalah kayak tadi. Kita gerak beneran. Ini udah pukulan, misalnya gini pun udah pukulan. Ini berikan pukulan. Jadi selain jaga langsung masuk. Selain jaga langsung masuk. Tapi badan nggak suka ya. Salah. Masih bisa serang. Badannya harus kena ya. Badannya harus hidup dan sampai kena ya. Tapi dibantu sama tangan. Gimana? Nah, apa namanya? Aduh, terlalu aku juga. Kenapa bisa pulang? Dan kita jaga jarak. Karena aku wis di sini udah langsung kena. Dia enggak usah marah. Aku udah harus dalam posisi ketika dia mau mencapai aku, dia harus melangkah. Tapi enggak kejauhan. Kejauhan enggak aku enggak bisa. Jadi serang. Nah, terus aku tadi mindset-nya kan jadi kabur terus. Nah, sebenarnya dia harus bisa mukul kan? Tapi ya karena efek psikologis. Tapi nek dilihat di video, wah itu efek psikologis. Nah, misalnya gitu. Nah,
Jadi selalu ambil angle-angle. Ini aku gerak, jadi kadang-kadang aku gerak duluan tuh untuk bikin dia confused gitu. Jadi gak usah mikir disarmnya, disarmnya cuma bonus. Oke. Tapi kita maksudnya disarm cuma bonus. Jadi ya makin lama ya. Sekali lagi. Thank you.